Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep buka suara soal laporan awal dana kampanye PSI yang mencatat hanya memiliki pengeluaran sebesar Rp180.000. Putra bungsu Presiden Jokowi menyebut angka Rp180.000 sebagai pengeluaran dana kampanye PSI adalah kesalahan atau salah input dan akan segera diperbaiki. Menurut Kaisang, dana pengeluaran kampanye partainya mencapai belasan miliar rupiah. Dalam data laporan awal dana kampanye atau LADK PSI, tercatat memiliki total penerimaan 2 miliar rupiah, sedangkan laporan pengeluaran tercatat Rp180.000. Baliho PSI terlihat masif jelang pemilu 2024, mulai dari baliho bergambar Ketum Kaisang Pangarep yang disanding dengan para caleg, hingga gambar Kaisang bersama sang ayah Presiden Jokowi. Sebaran baliho ini tidak hanya di jalan-jalan besar, melainkan hingga ke pelosok yang diperkirakan menghabiskan dana cukup besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.